Gambar buah semangka ramai berseliweran di media sosial belakangan ini sebagai tanda dukungan terhadap Palestina. Ternyata buah semangka disebut sebagai fruit of Palestine, memiliki sejarah dan makna di baliknya. Semangka digambarkan dalam karya seni hingga unggahan emoji. Buah ini memang sudah lama diasosiasikan dengan simbol dukungan terhadap warga Palestina. Mengutip CNNIndonesia.com, simbol semangka pertama kali muncul setelah perang 6 hari pada 1967 ketika Israel menguasai tepi barat dan Gaza serta mencaplok Yerusalem Timur. Pada saat itu pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai pelanggaran pidana di Gaza dan tepi barat. Untuk menghindari larangan tersebut, warga Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol bendera mereka. Warna buah semangka dianggap mewakili warna bendera Palestina, yakni memiliki warna merah, hitam, putih, dan juga hijau.